Pelakon Azhan Rani berkongsi keadaan ibunya yang masih dirawat di hospital selepas didapati jatuh ketika berada di rumah. Menurut Azhan atau nama sebenarnya Azhan Abdul Rani berkata, dia dan adiknya bergilir-gilir menjaga ibunya yang berusia 77 tahun itu. Mak saya tengah uzur, saya jaga dia malam dan siang, adik saya yang akan jaga dia di ward. Saya sentiasa berharap dia boleh kembali seperti dulu, tetapi dalam keadaan sekarang sangat susah kerana umurnya, dia tak akan segagah dulu. Dalam pada itu, aktor berusia 47 tahun ini memaklumkan ibunya kini sedang menjalani rawatan pemulihan dan fisioterapi. Sekarang ini mak saya tak boleh berdiri, bangun atau berjalan seperti dahulu lagi, dia kena diuruskan dan perlu lebihkan masa untuknya. Dia jatuh dekat rumah dan sebelum ini pun dia pernah jatuh juga, dia sekarang tiada selera makan dan berat badan pun makin susut. Sementara itu, pelakon drama Nur ini berkata, dia perlu bijak membahagikan masa antara tanggungjawab sebagai seorang anak dan juga sebagai pelakon. Emosi bercampur baur itu memang ada antara membawa watak dan diri sendiri, ia memang dua emosi yang berbeza. Bila dah lama-lama saya dah boleh menyesuaikan diri, sampai saya rasa bila saya jaga mak saya, rasa macam berlakon. Tawaran lakonan mengikut keadaan ibu saya juga, tetapi saya tak boleh kalau tak bekerja, bergantung kepada respon ibu saya. Kalau keadaan dia baik, jadi saya boleh terima tawaran lakonan di lokasi yang jauh dan yang mengambil masa lama, katanya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.